Kita tengok kepada peta konsep yang kita telah belajar dalam topik kimia konsumer dan industri, topik bab yang kelima. So, subtopik yang pertama, minyak dan lemak, iaitu kita banding bezakan minyak tu apa, lemak tu apa. Minyak dan lemak tu adalah ester semula jadi dan hasil daripada asid lemak dan glycerol. So, minyak datang daripada tumbuhan, lemak daripada haiwan lah. So, sifat fiziknya, minyak cecair, lemak pepejal, ketepuan, minyak kurang tepu, lemak lebih tepu, takat lebur, minyak rendah, lemak tinggi, sumber minyak tumbuhan, lemak haiwan. So, penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu adalah penghidrogenan, iaitu contohnya margarin. Datang daripada minyak sawit, tukar kepada margarin menggunakan penghidrogenan, iaitu penambahan hidrogen dan mankimikal. So, penggunaan minyak lemak ada pelbagai, contohnya sebagai nutrisi badan, sebagai bahan makanan haiwan dan sebagainya lah. Sabun dan deterjen juga. So, maka kita bolehlah teruskan kepada sabun dan deterjen. Okay, nampak tak ada anak panah dekat sini. Kegunaan lah, penggunaan minyak dan lemak dalam sabun dan deterjen. Okay, sabun maksudnya garam, natrium ataupun kalium daripada tindak balas asid lemak. Deterjen pula adalah garam, kalium ataupun natrium hasil daripada tindak balas asid sulfonik. So, tu beza dia lah. So, penyediaannya sabun adalah proses saponifikasi, iaitu hidrolisis lemak dengan alkali. Penyediaan untuk deterjen ada dua jenis, tapi setiap jenis tu ada dua peringkat. Yang pertama, jenis yang pertama, pensulfonan, alkil benzina. Yang kedua, penetralan. Okey, yang jenis kedua adalah pensulfatan, alkohol. Yang kedua adalah penetralan. Okey, keberkesanan pencucian, deterjen lebih bagus daripada sabun. Kerana dalam air lembut, dua-dua bagus. Tetapi dalam air liat, sabun akan membentuk kekat, deterjen tidaklah. Dalam air berasid, sabun akan membentuk pepejal yang tidak larut. Deterjen akan menghasilkan larutan yang larut lah. Okey, so kita pergi kepada bahan tambah makanan. So, bahan tambah makanan ada 7. Pengawet, pengantioksida, perisa, penstabil, pengemulsi, pemekat dan pewarna. So, again, take alert dengan pewarna lah. Sebab dia boleh mengakibatkan masalah kesihatan. Okey, nombor 4. Ubat-ubatan dan kosmetik. Ubat tradisional, ubat moden. Ubat moden ada 5. Analgesik, anti-mikrob, anti-alergi, ubat psikotik dan kortikosteroid. Kosmetik ada 3. Kosmetik rias, kosmetik perawatan, pewangi. Okey, lepas tu kita masuk kepada nanoteknologi, di mana nanoteknologi menyumbang kepada ubat-ubatan dan kosmetik juga. Okey, maksudnya adalah, okey, ada dua kan, nanosain dan nanoteknologi. Nanosain adalah pengolahan bahan-bahan berskala nano. Manakala nanoteknologi adalah pembangunan bahan-bahan tadi untuk kemaslahatan ataupun manfaat kita. Okey, kegunaannya dalam semikonduktor elektronik, tenaga dan elektrik, pertanian, tekstil, makanan, perubatan dan kosmetik. Okey, perubatan dan makanan, perubatan kosmetik adalah termasuk dalam tadilah cerita tadi. Okey, lepas tu kita hanya sentuh satu jenis bahan nanoteknologi, iaitu grafen. Sifat fiziknya sangat versatile, tapi sifat kimianya yang kita belajar adalah grafen oksida digunakan sebagai mangkin. Okey, penggunaan grafen ada banyak. Tadi kita tengok ada membran untuk penurasan air dan digunakan juga sebagai dalam bioperubatan juga. Okey, teknologi hijau. Yang ni pun adalah topik yang baharu. Contoh, dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa industri yang kita beri tumpuan lah. Dia ada banyak lagi kan. Contohnya yang kita beri tumpuan adalah pengurusan sisa pepejal dan sisa industri. So, contohnya dalam pengurusan air sisa tu kita tambah bakteria untuk merawat bahan cemar yang ada dalam air tu, dan kita menggunakan teknologi pemisahan untuk memisahkan jenis-jenis sisa, dan kemudiannya kita akan manfaatkan sisa itu sebagai baja dan sebagainya.